Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani, ketemu lagi di channel Petani Ukel. Hari ini mentimun tabela kita masuk di usia 26 hari setelah semai. Tanamannya sangat vigor, sudah mulai muncul bunga. Di usia 26 hari setelah semai kita akan lakukan penyemprotan. Kita identifikasi dulu penyakit yang menyerang tanaman kita. Di sini terlihat kita temukan yang pertama jamur. Ini kita spray dengan fungisida tentunya. Kita coba lihat lagi. Kita temukan lagi sobat petani, ini adalah serangan hama ulat. Ini ada bekasnya, ini masih baru, jadi nanti akan kita kasih insektisida. Ini pupusnya hampir habis ini sobat petani. Apabila kita lihat tanaman kita sudah cukup vigor seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah penebalan daun agar nantinya daun ini tidak mudah terserang penyakit. Jadi ketika daun itu tebal, dia akan lebih kuat untuk menahan serangan daripada jamur. Tujuan kita tidak lagi untuk menyuburkan, tetapi untuk menambah imun tanaman dengan cara menebalkan daun. Mari kita lakukan penyemprotan. Sobat tani, untuk penyemprotan yang ketiga kita gunakan mankosep. Nanti kita kasih 1,5 sendok, kemudian kalsiumnya kita kasih 2 sendok untuk mencegah kerontokan bunga dan antisipasi jamur. Kemudian untuk menebalkan daun kita pakai MKP-nya 3 sendok, dan untuk inseknya kita pakai Metomil, kita kasih 2 sendok bisa. Dan jangan lupa perekat saat musim penghujan seperti saat ini. Semuanya ini dalam tangki ukuran 16 liter air. Untuk sobat petani, pesan saya, dalam pemberian baik fungisida maupun insektisida, usahakan untuk memakai dosis terendah terlebih dahulu. Jadi apabila kita lihat ada serangan, hari pertama kita kasih 1 sendok, kemudian untuk hari keduanya kita kasih 1,5 sendok. Jadi kita tingkatkan untuk dosisnya itu pelan-pelan. Yang penting pada intinya jangan panik ketika serangan itu terjadi. Mari kita lakukan penyemprotan. Petani, mungkin itu dari kami untuk penyemprotan yang ketiga. Ikuti terus channel Petani Ukel dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.